Horas, terima kasih telah kembali lagi di channel YouTube Joshua Togator. Sebelum melanjutkan konten kali ini, kami saranin kepada teman-teman semuanya untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe dan silakan share sebanyak-banyaknya ya. Oke guys. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang rumah adat Batak. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa rumah adat Batak adalah sebuah kesenian yang yaitu kesenian dalam bidang bangunan. Baik, rumah adat Batak yaitu yang bernama Rumah Bolon atau Jabu Bolon. Tapi ada yang berbeda dengan kali ini, yaitu ternyata rumah adat Batak ada di berbagai belahan dunia. Dimana saja? Yuk simak video ini. Budaya dan kultur asli Indonesia rupanya telah menjamah Eropa. Tak percaya? Terdapat rumah adat Batak eksis di Jerman, yaitu rumah adat Batak eksis di Jerman bernama Batak House dan terletak di Querpelo, Jerman. Jika di sana terkenal dengan nama Batak House, di Indonesia dipanggil dengan nama Rumah Bolon. Adapun Batak House ini telah berdiri sejak tahun 1978 atas inisiatif seorang pastor, yaitu Pastor Matthäus. Sama seperti dengan rumah bolon di negeri kita Indonesia, Batak House juga memiliki bentuk persegi empat. Dan seperti rumah panggung, ya, bagian depan rumah terletak di tengah-tengah badan. Rumah terdapat tangga yang menjadi akses untuk masuk ke dalam rumah. Lalu, rumah adat Batak di Jerman ini juga ditopang oleh tiang-tiang penyangga. Uniknya, atap rumah terbentuk pelana kuda. Ornamen pada rumah pun merujuk ornamen yang sering digunakan oleh suku Batak. Rumah dibagi menjadi tiga zona, yaitu zona atas, zona tengah, dan zona bawah. Bagian atas untuk roh leluhur, dan bagian tengah untuk keluarga, dan bagian bawah untuk hewan peliharaan. Material yang digunakan untuk membangun Batak House berasal dari bahan setempat, yaitu batu kumlinger, dinding dari kayu ek, dan ilalang untuk atapnya. Meski begitu, Batak House ini pun sama dengan nenek moyangnya di Indonesia. Rumah yang satu ini memang bukan untuk rumah tempat tinggal. Sekarang, rumah adat Batak eksis di Jerman ini dijadikan sebagai museum dan objek wisata setempat. Indonesia pun patut bangga, yaitu berbangga hati ketika melihat budayanya yang telah go internasional. Tapi hal ini jangan menjadikan kita lengah. Sebagai anak bangsa, kita patutnya kita menjaga permata dari Indonesia. Rumah adat ini terletak di Querpelo, Jerman. Dapat dilihat di atau di searching di berbagai media sosial, tentunya pasti telah banyak materi membahas tentang Batak House. Batak House, rumah Batak yang berdiri di Jerman pada tahun 1978 yang didirikan oleh Pastor Matthäus. Apa sebenarnya Batak House itu? Batak House itu adalah rumah adat Batak di Jerman, yaitu berasal dari dua kata, yaitu Batak dan House. Batak yang menunjukkan sukunya dan House yang mengatakan rumah. Jadi jika digabungin maka Batak House adalah itu rumah Batak. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada konten kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya.